Oke teman-teman, sebelum kalian mau nonton video ini, alangkah baiknya gini ya, aku nggak maksa kalian buat nonton video ini. Tapi kalau kalian pengen nonton video ini, kalian tonton dari awal sampai akhir, jangan setengah-setengah ya. Nanti kalian salah nangkep, nggak nangkep apa yang aku omongin, nggak bisa ngerti apa yang aku maksud gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalian ya ngecek kuota kalian dulu, apakah bisa buat nonton YouTube ini ya. Dan aku nggak masa coy, aku bener nggak masa di sini. Aku cuma nggak pengen kalian jadi salah nangkep, karena ini sebenarnya materinya ya bagus banget, cuma buat yang emang nggak bisa buat berpikiran berkembang menjadi lebih baik ya, kalian nggak bakal bisa menangkep apa yang aku omongkan di sini. Oke, jadi itu dari aku. Semoga terhibur, selamat menonton. Gas kan, nice banget. Kembali lagi bersama Diki di sini, dan kali ini aku lupa record tadi pak awalnya pak. Aku ngomong sendiri di kamera pak. Ternyata gamenya belum tak record kambing. Oke teman-teman, jadi kita kali ini akan menggunakan Yon ya, Baginda Yon dengan versi jungler. Oke, jadi versinya jungler bukan laner. Apa kelebihannya bang? Nanti bakal aku jelasin ya sambil main ini. Oke, kita fokus jungler dulu coy. Nah, yang beda lagi kita di sini bakal membuktikan kalau item survivor itu sebenarnya kurang efektif kalau dipakai di jungler after sekarang ini. Kalau village masih bisa kayaknya. Tapi buat hero yang mengandalkan attack speed lalu pasif dari attack normal itu kayaknya sangat kurang efektif sekali itu coy. Kenapa? Karena udah di nerf cuma bisa buat hero-hero milih-milih doang aja, mali-mali ya. Mali-mali. Nah, kita kalau pakai Baginda jungler kita harus main objektif coy. Sebab kita mesti ambil abyssal, ambil tower, fokus farming. Jadi juga harus ada yang menjaga kita. Nah, entar sabar dulu coy. Entar panis kita siap. Eits, hey, mau mencuri? Tidak bisa. Nah, skill satu kita usahakan kena ke musuh coy. Entar kita cek lagi ini. Ayo, mana tadi? Nah, rasanya ini. Entar kita bawa ini, kita bantuin. Nyot. Aduh, nyot. Entar mati yuk. Oke, ultiku siap. Entar, nih. Udah semua hilang. Belum tahu pak kalau aku pakai Baginda Yon pak. Oke, jadi kalau kalian mau main pakai Baginda Yon, kalian usahakan bawa temen coy, ngajak temen supaya ada yang jagain kalian, karena banyak yang egois. Aduh, ada Joko pak. Wih, gak kena. Awas ten, balik ten. Usahakan skill temu kena musuh ya coy ya. Nyot, nafsu kamu ya, nafsu. Balik aja ten. Nyot, matikan kamu tan. Tak parahkan dendammu. Ulti, wah mati duluan pak dia pak. Sakit banget kan. Dah, cekat tuh. Gagal pak, aduh. Oh iya, itu saja kemampuanmu. Mati lah, double kill ya pak. Aduh, Baginda. Oke coy, kita beli yang beko aja. Nah, kenapa? Karena hero musuh lembek semua ya, bukan hero tanky-tanky. Nah, kita beli yang bigo aja. Kalau tanky kita beli Fenrir Talon. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya bisa leveling lebih cepat. Kekurangannya apa? Kekurangannya gampang digeng. Nah, kenapa aku pakai Baginda Yon ini? Karena hero musuh nggak ada yang bisa nyiduk aku secara langsung. Aduh, lo bagus yang mbak. Dembel ubu. Oh, bukan nih? Lah, wah dembel musuhnya dong. GG, mantap. Boleh. Pintar ya musuhnya ya, karena tahu Baginda Yon ini butuh banget buff hero sama buff mewah. Dia harus kasih, wih jogonya kenapa itu? Jalannya kayak oksi kambing. Aduh sakit banget lidisnya pak. Ampun. Aduh. Wih untung tinya mau jagain aku tadi lu. Gede pak. Mau nebein aku pak, kita fokus sama lagi dong.
Nah, fokus farming lihat skill 2 aku tak lahin ke buff juga coy. Gini coy. Nah, supaya enggak sia-sia gitu loh coy. Ya kan? Nah, jadi kan kebantu coy. Nah, panis. Nah, siap. Woi, sini kamu. Kita geng coy. Oke, Mina datang. Nah, kita lihat map kecil coy. Bentar, ulti kita udah siap. Hai. Jot. Mati, Pak, ya. Aku paling suka ultinya Baginda karena aku mainnya main feeling ya. Woi, main feeling gundul. Cang. Yo, sakit banget loh. Tapi enggak sebegitu sakit Xiao Xing Win sih. Nanti aku bakal anu juga, cantumkan juga ya di highlight mungkin. Aku pakai akunku yang kecil satunya itu. Jadi aku enggak bantu temanku, ngedong temanku dari silver ke platinum 1 pakai Baginda Yon ini. Jadi kalau ada jagain, aku mau pakai Baginda Yon karena sebenarnya bagus banget hero ini. Sakit banget ya. Entah, mau mencuri kamu? Tidak bisa, ulti kudasmu hilang. Aduh, sakit gak bingung. Oke. Nice banget. Di diamond bisa gak bang pakai bang? Bisa, yang penting itu loh ya, dua. Yang penting dua itu coy. Tak ulti, kudasnya hilang, aduh. Sabar coy, tata-tata. Nyot, sakit banget pak. Itunya, lidisnya, gak mati dong nih dong. Entah coy, yang penting nggak ada hero musuh kayak Aiwi, Suka, lalu kayak siapa lagi yang bisa jadi-jadi pokoknya Sepis gitu coy. Wah dia di mid lilitnya pak, entah coy kita balik dulu lah. Intinya gitu aja sih. Terus, kalian sama temen ada yang jagain. Karena sumpah enak banget, meskipun di diamond, di conquer, bisa coy. Yang penting nggak ada hero yang bisa nyidup secara langsung Sepis, Aiwi, Suka. Duh, buffku hilang nih. Kenapa? Karena nggak ada soalnya di buff. Aduh, aduh, tuh kan? Aku malah ngecek, Pak. Kebanyakan server. Wih, nggak bisa, nggak bisa. Nggak ada hukumnya, Pak, ya. Kamu itu menciduk Baginda, ya. Ha, kamu itu hukumnya, ya. Dasmu hilang. Sakit banget, Pak. Aduh, kocak anjir. Temenku sampai tak suruh, loh. Eh, jaga Baginda pakai dua tank, Pak. Akhirnya pakai Mina, Pak. Harusnya pakai quest boleh. Tapi Mina juga bagus sih mainnya ini. Tak apalah, yang penting jaga Baginda, gak mau tahu, Pak. Kita fokus tahu, coy. Jebolin tahu ini, loh, kan. Dapat dua tahu, Pak. Bentar lagi, Pak. Kita jebolin juga, nih. Bentar, sabar. Weh, sini kok. Gak berani dia, Pak. Nah, ini. Majanya skill 1 dulu. Nah, cicil, coy. Skill 1 usahakan kena ke hewannya musuh, ya. Sabar, sabar. Nah, kita masuk di sini, Pak. Ayo. Masuk hilang, Pak. Meledak, tak. Oke, ultiku siap. Hilang, dasmu. Waduh, edan, edan. Oke, kita langsung ke bawah coy. Nah, buffnya udah ada. Kita gundulin dulu satu tan ini. Nah, kita mesti main objektif ya. Ingat, jangan fokus sama kill. Objektif tower sama abyssal nih, abyssal nih. Mau respawn? Yuk, kita ambil yuk. Nah, 1600 lo kritikalnya ya. Cuma bedanya sama Swashing Wind, ini attack speednya lambat banget. Lebih enak Swashing Wind menurutku. Tapi misal cooldownnya lebih enak ini sih sebenarnya. Cuma ya, karena nggak efektif di pasifnya, mending pakai Swashing Wind aja ya. Ini kan aku nyoba doang coy. Nanti ada yang bilang nih pasti haters nih yang suka ngebenci-kebenci tuh. Ini YouTuber domba ini ngajarinnya gak bener nih. Tak santet gua ambil. Aduh, ya ampun kualat pak. Dia menghilang soalnya. Aku pakai auto attack soalnya. Harusnya di arah ini ya. Oke, ntar kita ambil dulu coy. Wah, temen kita butuh bantuan di atas. Sabar coy. Ulti kena pasti ini. Waduh, gak mati tapi pak. Terlalu keburu-buru ya. Jadi aku sering banget gitu dapat ngekill, dapat nyolong buff, nyolong abyssal juga coy. Karena feelingnya Baginda Yon itu di darahku tuh udah kuat gitu loh. Wah, cangkemmu tapuin tuh. Oke, dah. Kita ambil buff. Aduh, hilang lagi dong buffku dong. Dan tuh, udah gak ada kali. Intinya sih kalau pakai Baginda Yon ini ya ada yang jagain itu coy. Gampang banget, enak banget. Wah, lihat tuh. Attacknya sakit banget tuh, coy. Waduh, mic-nya nggak dijaga dong. Sikisnya di bawah soalnya. Kalau nanti jadi, nice banget. Oke. Lihat nih, kita harus jadi Fenritude. Supaya langsung sakit, Pak. Ya, lihat nanti ke tower juga sakit banget. Nyot, karena hero musuh lembek semua. Nyot, makan tuh di mic. Makan tuh di mic, Pak. Sakit apa enggak tuh, ha? Lindy, gak takut, Pak. Level 14 padahal dia. Kita masih 13, loh. Nah, ini udah naik 14 nih. Kita ulti, nyot. Nah, tapi gak bakal mati, ya kan? Karena HP-nya dia masih banyak, coy. Kecuali kita jadiin Fenritude juga nanti. Kita lihat efeknya Fenritude nanti. Tapi jangan jadikan critical-nya, Pak. Nggak ngotak, kambing.
kita objektif dulu ya. 2800 mas ini ya. Kapan hal itu 5000 coy. Skill satu stun pak. Nyot apa pak? Hilang pak. Gundul hilang pak. Legendary pak. Enggak ngotak jomba. Ini masih pakai aneh ya. Apa namanya? Solo Evo loh ya. Belum pakai yang Swashing Wing. Belum ada life steal-nya segede itu coy. Ini masih pakai Solo Evo kecil kan life steal-nya. Enggak masuk akal sumpah. Tapi banyak yang memekan itu coy. Dulu aku pakai Valhin ya. Aku sambil juga dikit ya. Dulu kalau kalian subscribe aku dari awal udah 3000 ini ya. Sampai 5000 pokoknya terdiriku pokoknya. Nah, kalau kalian subscribe aku dari awal, kalian tahu kan yang videoku pakai Valhin di Conqueror. Nah, dibully-bully kan aku kan. Wah, YouTuber bodoh, YouTuber tolol, YouTuber domba pekok. Tapi coy, entar coy. Udah kita skill aja deh. Mati. Nah, sakit banget kan. Hah? Entar coy. Cicil. Wah, udah mati duluan, Pak. Tapi ketika sama Bang Timola ya di bahas Valhin ya di manapun bagus banget dia. Yang penting iya itu solonya dia kuat banget coy. Dia AFK Pak itu, Pak. AFK atau Black Team tuh. Langsung banyak yang pakai Valhin. Ya, kalau aku yang bahas, Pak, dibully-bully, Pak. Begitu pro player yang bahas, langsung dibanned dia-nya, banyak yang make. Ya ampun coy, coy. Aku juga enggak ngawur coy, enggak asal-asal bikin build coy. Nyot, makan damage. Aduh, enggak kena, Pak. Kena stun dulu di kita. Jadi gitu loh ya, kenapa AoV enggak maju-maju ya gitu. Vivos-nya itu kita beli Sting. Bentar. Kita beli Oni Arms aja lagi, entar sampai. Kita ganti nah Oni Arms. Gitu ya, kenapa nggak maju-maju? Karena ya meskipun Garena-nya nge-support YouTuber-nya, tapi hero-nya aja kayak gitu, Pak. Ya, brutal semua, Pak. Kalau aku ada salah, dikritik yang baik. Jangan didomba-dombakan, jangan di... Anak... Apa itu? Anak... Anak... Tap-tap. Ada yang bilang tuh, anak... Terus anak... Ampun, gitu banget lah kamu benci sama aku, Pak. Gara-gara game doang, loh. Ultinya ada sakit nih, coy, karena... Ya ampun! Ben witut pak langsung ludes pak. Ayo pak mental pak sini pak. Ya ampun kocak sih. Coba kok jadi curhat bang. Ya udah kita fokus aja cuy. Haters ya gitu aja ya. Sumpah keren banget ini ya. Kita dikawal banget sama tennya sama minanya. Fokus tahu aja. Nah tuh dikekan ternyata. Jangan hit ke omennya pak, langsung ke tawangnya gitu pak, mati kamu ya. Kita ambil 11 lho, waduh sakit banget kembing. Entah, kita mending gundulin tau bawah. Kita bawa ke late game. Kita lihat juga efeknya Omni Arms. Karena pas itu kritikalnya 5500 pak, Eden pak. Itu bukan cuma satu doang dulu ya, kita ketik dulu ya. Entah, sabar. Jadi kita gunduli aja ya, tawangnya bawah itu. Kita buktikan juga kritikalnya 5000 pak, sumpah. Aduh, kepencet. Entah sabar, yuk ambil sentinel dulu coy. Ingat, kalau main Yon, kalian harus objektif. Itu kuncinya. 4000 ya tadi ya. Enggak masuk akal. Baginda jungle. Enggak masuk akal nanti dibully sama netizen. Jadi pekok. Ucap. Jadi ingat ucap aku kalau bilang pekok itu pak. Oke, kita cek ulti. Wah, dapat armornya doang dong. Apa itu? Monster. Bentar. Oke, aku tak fokus dulu coy. Tak tunjukkan ini loh ya. Kalau pakai ultinya baginda itu timingnya harus dilihat dulu. Bentar. Timingnya harus tepat. Dasmu hilang ah. Dasmu hilang pak. Sia. Udah tuh kepala coy ya. Skill satu harus kena. Nice banget sumpah. Nice banget timnya. Waduh, masih 4000 ini ya. Belum ada buff abisal sebenarnya. Oh, ada kita ya. Bukan ding, DS ding. Nah. Sakit gak tuh? Duh, sekali hit pak. 2-3000 tadi pak. Acak normalnya Eden. Enba, Eden. Wah,
fix. Kalau ada yang ngebully ya langsung dislike video ini. Pasti cuma lihat thumbnailnya doang, cuma lihat headline-nya doang, nggak ngelihat full video. Itu pak ya, ciri khas orang Indonesia yang nggak pernah sukses ya kayak gitu tuh. Dia cuma lihat depannya doang, nggak melihat prosesnya gimana, keseluruhannya gimana. Gitu coy. Dia cuma melihat luarnya doang, penampilannya doang. Nah itu nggak bakal sukses orang gitu. Aduh, kill 14 pak dari 24 kill. Edan, coba. Oke, gimana menurut kalian coy? Apakah ini worth it kalau baginda jungle? Aku udah jelasin semuanya. Dan aku sarankan kalian jangan pakai solivo ya. Kalian pakai swashing win aja yang kuning tuh loh junglenya. Kenapa? Karena efek dari pasifnya solivo nggak bakal muncul di archer. Dia bakal masuk di hero-hero yang bukan archer. Sepis bagus banget sekarang pakai solivo, tapi lembek sih. Tapi instant kill. Nanti bakal aku bahas juga. Lalu buat timmu, kalian jangan nyoba-nyoba baginda jungle di solo ranked ya. Kalau kalian solo ranked pakai baginda jungle ya pasti kalian dibully. Aku gak mau ikut campur kalau kalian dibully pakai solo ranked, kecuali kalian mainnya tim dia ya. 3 orang lah ya minimal. Nah kalian pasti minimal kalian dapat triple kill lah minimal. Sungguhan coy, sungguhan, gak bohong aku. Kenapa? Karena sakit banget kalau kalian melawannya ada tanknya. Kalian gak perlu jadiin tank vehicle, kalian langsung jadiin Fendi Talent. Lalu item yang kelimanya kalian jadi Nua Masa, item terakhirnya Fendi Tooth gitu ya. Oke, jadi semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa membantu kalian. Sungguhan aku udah post ranked dari silver, temanku waktu itu di gold, tak bantuin sampai ke platinum 1 dia, aku sampai di gold juga win streak 20 kali ya. Beneran, tanya aja temanku Kevin di Instagramnya, DM aja dia. Beneran coy, jadi enak banget baginda. Biasanya aku pakai baginda jungle, megangga jungle, pasti dibully-bully, tapi belum tahu gimmicknya itu loh pak. Yaitu orang Indonesia cuma bisa meniru, cuma bisa mengkritik. Mengkritik itu beda ya, menghujat ya, cuma bisa menjatuhkan itu nama baik, dibully-bully gitu doang pak. Aku di sini bukan curhat coy, ya curhat sih, cuma miris kadang tuh aku bikin konten AOV pendidikan, tapi masih ada yang ya yang pokok-pokok gitu pak, yang malah ya gitulah ya. Jadi buat kalian yang benar-benar mendukung aku, tolong di like video ini. Kalau kalian nggak suka, di dislike aja. Ya aku udah jelasin semuanya di sini, semoga kalian paham. Jadi gitu aja dari aku, semoga bermanfaat. Dadah, see you in the next video. Bye. Subscribe. Oke. Okay?